Andri menjelaskan kasus ini merupakan tembusan laporan dari atase kepolisian di Jerman ke Polda Jambi. Setelah melakukan penyelidikan dan klarifikasi ke pihak UNJA dan sejumlah mahasiswa, pihaknya membuat laporan model A untuk menaikkan status perkara ke penyidikan. Andri menjelaskan bahwa dari kasus ini, pihaknya menemukan unsur eksploitasi terhadap mahasiswa. Seperti mahasiswa yang disuruh membayar dan mahasiswa yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kurikulum dan pembelajaran yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Mahasiswa dimintai uang variatif, ada yang 200 euro dan ada yang 250 euro. Untuk diketahui program yang dijalankan mahasiswa ini, atas kerjasama masing-masing kampus dengan PT SHB dan Civigen, untuk kasus yang ditangani Bareskrim Polri, ada 5 orang tersangka. Kelima tersangka terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yakni ER alias EW 39 tahun, AE 37 tahun, serta AJ 52 tahun. Kemudian SS 65 tahun dan MZ 60 tahun. Baik mahasiswa yang berangkat maupun yang tidak jadi berangkat melaksanakan kegiatan pariwisata. Dari hasil tersebut kita melihat ada tindak pidana yang terjadi. Sehingga prosesnya sudah kita tingkatkan ke dalam laporan polisi model A. Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, kita tingkatkan menjadi laporan polisi model A. Nah, saat ini masih berproses, kita sudah kembali memeriksa mahasiswa yang selesai melaksanakan kegiatan foreign job, dan juga dalam minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak universitas. Jumlah mahasiswa yang sudah kita periksa, untuk proses penyidikan, mahasiswa yang sudah kembali melaksanakan foreign job ada 6 orang. Kami belum melihat ya, prosesnya masih pemeriksaan semuanya. Pihak universitas dalam proses penyelidikan yang kita lakukan, mereka kooperatif. Nah sekarang sudah masuk proses sidik, minggu ini kita jadwalkan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kira-kira mereka ini melanggar apa bang? Kalau undang-undangnya, aturannya adalah TPPU. Sementara itu, di berbagai pemberitaan media nasional, muncul sebuah nama guru besar UNJA berinisial SS yang diduga juga terlibat dalam indikasi tindak pidana perdagangan orang ini. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.